Sekolah lepas masker dulu. Karena kita lagi PSBB juga, kita harus jaga jarak. Ini ada jaga jarak ya, kita semprot dulu. Oh, kita bersih lo ya. Oke. Saya mau tanya beberapa hal nih. Oke. Sekarang kan banyak kayak restoran-restoran Korea itu justru tutup. Oke. Kenapa kita ini malah beranikan diri untuk membuka? Oh, tenaga nama dulu. Oh iya. Sampai. Nama saya Daniel, marketing dari PT Multirasa Kuliner Nusantara. Dan produk kita ini adalah ini. Kongjang itu artinya pabrik. Sebenarnya pabrik, kayak pabrik, guru pabrik, ya kerja, tempat kerja itu. Kenapa restoran namanya Kongjang? Karena konsep kita nanti akan bertemakan pabrik. Okay. Pabrik itu kan bukan berarti industrial aja ya. Okay. Bisa aja kita nanti pabrik itu konsep kita memproduksi kegembiraan, kesenangan, dan buat ngumpul-ngumpul lah. Kita ngumpul-ngumpul ala pabrik. Oh, jadi pabriknya itu bukan pabrik cuma tempat kerja itu, tapi membuat kebahagiaan. Mantap nih. Tapi kalau kebahagiaan berarti harganya harus low dong. Jangan mehong-mehong, nanti stres orangnya. Gimana? Nanti ini konsepnya kan Kongjang ini kita lebih mengangkat takalbi dari takalbi. Takalbi itu ayam, galbi itu apa ya, kalau takalbi Indonesianya apa ya? Kayak pokoknya masakan ayam lah ya, kayak gitu ya. Nah, konsep kita low, benar kata Mr. Lee, kan temanya pabrik. Kita juga bertemakan harganya juga low dan makannya kita all you can eat. All you can eat. Biasanya Korea kan mahal. Semua teman-teman kita itu takut makanan Korea, oh mahal, jangan deh. Kita lagi nggak punya duit, pasti pikirnya begitu. Betul. Memang Kongjang ini bedanya apa sama restoran Korea lainnya? Bedanya kita authentic Korea. Okay. Jadi di sini nanti kalau udah launching deh, kita lihat cara makannya seperti apa. Apalagi ini kan ada Mr. Lee nanti yang akan masak-masak juga nih buat kita. Iya. Pokoknya kamu sebut aja namaku, siapa tahu kasih diskon. Siapa tahu lah, aku nggak ngerti lo ya. Ya pokoknya harus datang Kongjang. Oke, jadi kita punya special menu berarti ayam ya, ayam. Dan juga all you can eat, ya. Jadi makan bisa sepuasnya. Ya, selain ayam, nanti kita ada cumi juga ada, ada daging. Dan yang khasnya lagi kita ada nanti mozzarella cheese. Oh, itu yang sukanya cewek-cewek itu. Sukanya ya, apalagi istri saya itu ayamnya segini, mozzarella cheese-nya segini, banyak itu kadang-kadang gitu. Oke. Tapi kadang-kadang restoran Korea itu ala-ala Korea tuh banyak. Ini benar-benar Korea banget atau enggak? Ini benar-benar Korea karena kita udah bumbu kita juga dari Korea. Dari Korea, terus equipment-nya juga kita bawa dari Korea. Terus ada Mr. Lee juga kita dari Korea. Biasanya kan mereka restoran Korea tapi kan nggak pakai saya nih, emosi loh deh orang Korea loh. Jadi akhirnya bisa collaboration sama Kongjang juga. Dan kita akan lokasinya di mana? Lokasinya nanti kita akan umumin lagi deh. Ya pokoknya di Jakarta lah ya pastinya ya. Dan lokasinya premium dan juga nanti kalau yang tertarik franchise silakan kontak Pak Daniel yang marketing, nanti kita kasih harga diskon lah ya. Pokoknya sebut aja nama. Pokoknya clue-nya nanti view kita menghadap laut. Wow, makan Korea, liatnya laut, di sampingnya cewek suka lihat, wah seru ya. Udah punya istri, udah? Belum. Oh belum punya istri. Merencanakan. Pacar udah punya? Sudah. Yang kemarin saya ketemu itu bukan? Bukan. Oh bukan yang kemarin besar. Oh banyak berarti bercanda. Jadi kita bisa ajak pasangan kita atau teman-teman kita melihat makanan Korea dengan all you can eat, tapi melihat view-nya view laut, luar biasa. Lebih rame, lebih enjoy lagi, lebih puas lagi. Karena kalau makan sendiri boring. Iya benar, makan sendiri saya nggak bisa. Saya aja makan sendiri kayaknya kekasian diri sendiri gitu loh. Maksudnya kayak segitunya nggak punya teman, kadang-kadang merasa gitu. Oke, jadi hari ini kita spesial untuk pemotretan sama Kongjang. Akan kedepannya akan kasih tahu tanggalnya, lokasinya, banyak kapan, harganya, dan nanti kita informasi lagi ya. Kita informasi lagi sedetailnya. Detailnya, pokoknya ikutin terus. Thank you. Thank you.